Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya saya dapat menjumpai Anda dalam acara Jendela Hati. Saya Pendeta Yuli Nina Purwanti dari GKI Gatot Subroto Purwokerto. Judul renungan kita kali ini adalah Membalas Kejahatan dengan Kebaikan, yang dilandaskan pada surat Tesalonika yang pertama pasal 5 ayat yang ke-12 hingga 22. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, terima kasih karena selama ini kami menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan yang akan memampukan kami untuk juga berbuat baik kepada sesama kami yang tidak baik sekalipun. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-15 dituliskan demikian. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Sahabat senior yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dunia yang kita diami ini rentan terhadap peperangan, perselisihan, pertengkaran. Banyak negara yang saling berperang. Di tengah peperangan, banyak warga dunia yang merindukan perdamaian dunia. Maka didirikanlah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat PBB. Didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. PBB ini didirikan dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dunia pasca Perang Dunia yang kedua. Namun, sampai saat ini masih banyak negara yang terlibat dalam peperangan. Peperangan sulit berakhir apabila kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, sahabat senior, sebagai pengikut Kristus, tentu saja kita juga merindukan perdamaian. Namun, tidak jarang seseorang membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika prinsip ini yang berlaku, maka perdamaian tidak akan tercipta. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa mereka itu rentan terhadap pertikaian. Nah, di tengah kondisi tersebut, Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika untuk tidak membalas yang jahat dengan kejahatan pula. Sahabat senior, nasihat yang sama juga berlaku bagi kita semua. Marilah kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika kejahatan dibalas dengan kebaikan, niscaya perdamaian akan terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jadikanlah kami pembawa damai di tengah keluarga kami, di tengah persekutuan kami, di tengah bangsa kami. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan juga kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua.